Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Farm Rabbit. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat dan kelinci. Sebelum videonya dimulai, dimohon untuk subscribe, like, dan share channel ini agar cepat berkembang. Daun pisang dapat mengatasi mencret pada kelinci. Penyakit mencret merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Apabila sudah parah, kelinci dapat mengalami kematian. Penyakit ini disebabkan bisa karena keadaan pakan yang tidak baik, yaitu pakan dalam keadaan yang basah. Begitu langsung dikasihkan kelinci, atau bisa juga konsentrat yang terlalu banyak mengandung air, misalnya dedak dan ampas tahu. Untuk mengatasi pakan, diganti dengan pelet. Kita seharusnya bersyukur alam sudah menyediakan berbagai macam tumbuhan yang berguna, baik untuk bahan obat atau lainnya. Di antaranya adalah daun pisang yang memiliki serat yang tinggi, berguna untuk mengatasi mencret, terutama untuk kelinci. Sistem pencernaan pada kelinci tidak sempurna karena tidak memiliki lambung. Jadi apabila makanan dah masuk akan langsung menuju usus, dan jika makanan tersebut mengandung air yang berlebihan, mengandung serat yang sedikit, mengakibatkan usus tidak bisa mencerna dengan sempurna. Pada akhirnya feses akan berbentuk cair atau mencret. Jadi kalau kelinci mengalami mencret yang belum parah, langsung kasih daun pisang untuk menetralkan proses dalam usus. Dan untuk membelajar sistem pencernaan pada kelinci, bisa juga menggunakan daun pepaya. Salah satu hijau-hijauan yang cukup mempunyai manfaat bagi kelinci. Dengan kandungan serat yang lumayan tinggi, daun pisang mampu mencegah dari yang namanya mencret pada kelinci. Namun, jika hanya diberi daun pisang saja, nutrisi yang lain belum bisa terpenuhi. Maka baiknya hanya sebagai makanan pendukung atau selingan, sehari sekali atau bisa juga 2 hari sekali. Petiklah daun pisang pada pagi hari, lalu jemur sampai sore dan berikan pada kelinci. Daun pisang yang kaya akan kandungan serat ini seketika akan memenuhi kebutuhan serat yang diperlukan oleh kelinci. Berikut manfaat-manfaat daun pisang untuk kelinci. Pertama, mengobati diare dan kembung pada kelinci. Kedua, sebagai pengganti atau selingan makanan kelinci agar kelinci tidak bosan pada makanannya. Ketiga, berguna untuk menghindarkan stres pada kelinci ketika berada di tempat baru. Terima kasih teman-teman kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video lainnya tentang kelinci di channel Farm Rabbit ini.